1, 2, 3 Bikin pak, 1, 2, 3 Lagi pak, 1, 2, 3 1, 2, 3 Setiap rosul itu selalu pegang tongkat. Setiap pangeran, raja itu pegang tongkat. Oleh karena itu saya ingin memberikan tongkat agar Pak Bupati ini terus menjadi orang yang sisi-sisi yang Pak, 1, 2, 3 1, 2, 3 Masih istri ya Pak. Tahan bu, ini bu, 1, 2, 3 1, 2, 3 Bu Kajari wajib menjawab salam saya datang ke Kota Bengkulu. Tentu bersama dengan Pak Bupati, Pak Ketua DPRD dan Pak Sekda. Karena tentu saja Kota Bengkulu adalah kota yang bersejarah. Jarang orang di Kota Bengkulu yang kemudian karirnya di Kota Bengkulu itu karirnya jadi gilang-gemilang. Sebut saja Bung Karno misalnya. Bung Karno dulu sebelum jadi presiden sempat mampir di Kota Bengkulu. Sudah mampir di Kota Bengkulu baru dia terpilih menjadi Presiden Soekarno, Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu saya harapkan nanti Pak Bupati bisa kunjungan kembali ke Kota Bengkulu membawa forum koordinasi pimpinan daerahnya dan kami senang untuk menjemputnya. Walaupun suasana COVID ini tetapi tetap kerjasama silaturahim tetap harus kita jalin. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan. Saya tidak banyak karena memang program-program dari Muara ini sungguh banyak sekali tadi. Dan mudah-mudahan ini bisa kita terapkan di Kota Bengkulu. Sekali lagi juga kami mohon maaf selama ini datang. Ada Dinas Kesehatan ya, Kota Bengkulu juga mendampingi kami. BPKAD juga mendampingi kami. Ada juga Direktur PDAM. Dan banyak yang lain, ada Sekretariat Dewan Kota Bengkulu. Nah, harapan kita setelah kunjungan ini kita juga akan ada banyak sekali manfaat yang kita bisa bawa di Kota Bengkulu. Apa yang dipaparkan oleh Pak Bupati tadi luar biasa, termasuk berkantor di desa ya, Gadis Bunga Desa. Bunga Desa. Insya Allah nanti Bunga Desa ini belum bisa kalau sekarang, tapi untuk di provinsi nanti bisa programnya Bunga Desa. Kita akan buat Bunga Desa, sangat luar biasa bagus Bunga Desa. Dan kemudian soal umroh tadi, ini juga kita sudah buat Bengkulu Pak, gimana? Ya, alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari pemerintah Kota Bengkulu, Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati yang mendampingi beliau. Banyak hal yang perlu kita sama-sama kerjasamakan dalam hal pembangunan kedua kabupaten dan kota ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wali Kota tadi, bahwa kita tidak dalam berkisi dalam pelayanan kepada masyarakat. Apa yang baik dan bisa kita adopsi dan buat adopsi. Sehingga masyarakat menerima manfaat dan merasakan kebahagiaan seperti yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Sama dengan pemerintah Kabupaten Muara Enim sendiri. Ya, sekarang zamannya untuk berkolaborasi, bersinergi, bukan untuk berkompetisi antar daerah. Maka Kota Bengkulu hari ini datang untuk menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka kerjasama. Kerjasama untuk apa? Untuk menghadirkan kebahagiaan kepada seluruh masyarakat, baik di Muara Enim maupun di Kota Bengkulu. Tadi saya sudah sangat mendengarkan bagaimana program-program Pak Bupati tadi begitu banyaknya dan tentu manfaatnya juga lebih banyak lagi. Salah satunya adalah memberikan asuransi kepada seluruh masyarakat Muara Enim. Ini belum di Kota Bengkulu. Tentu ini sangat baik kalau dibuat di Kota Bengkulu sehingga setiap warga Kota Bengkulu juga mendapatkan asuransi jiwa. Insya Allah setelah ini kita akan belajar bagaimana regulasinya sehingga kemudian kita bisa anggarkan di tahun 2021 dan nanti 100% warga Bengkulu juga bisa mendapatkan seperti didapatkan oleh seluruh masyarakat Muara Enim. Yang kedua, nanti kita simak sama-sama bagaimana seluruh siswa-siswi diberikan seragam, baik negeri maupun swasta. Ini sudah ada keinginan di Kota Bengkulu. Tetapi regulasinya yang kita belum. Maka tadi sudah disampaikan, tinggal kita belajar. Tadi ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan Kota Bengkulu, setelah ini dia akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kabak Hukumnya untuk bagaimana caranya itu diterapkan di Kota Bengkulu. Anggarannya sudah ada, cuma regulasinya kita memang memerlukan itu. Dan selanjutnya tadi ada program apa, gadis desa, bunga desa. Bunga desa.
Bunga desa luar biasa, sangat bagus sekali ya. Insya Allah nanti, karena di Kota Bengkulu tidak ada desa, insya Allah nanti ketika di provinsi banyak desa, insya Allah programnya juga akan kita cantumkan nanti. Salah satu termasuk program bagaimana provinsi ke depan juga betul-betul bisa fokus kepada desa. Ambulan ya juga sama. Ambulan kita per kelurahan juga di sini per desa, ini juga sangat luar biasa baik sekali. Selain itu juga dari sumber daya alam, apa yang nanti ada di Muara Enim juga yang belum ada di Bengkulu bisa kita beli antar pemerintah. Yang hari ini banyak petani kita seperti anak tiri, anak yatim. Mereka nanam sendiri, mereka panen sendiri, tapi hasilnya mereka bingung kemana harus menjualnya. Ya kan, kalau pemerintah Muara Enim dan Kota Bengkulu nanti bersama-sama bersepakat, kenapa tidak kemudian melalui BUMD kita untuk melakukan pembelian dengan para petani kita dan kemudian bisa transaksi langsung antar BUMD. Sehingga ini mudah-mudahan bisa mengangkat harga pasar di tingkat petani kita. Karena petani kan kadang-kadang tidak bisa menahan barangnya karena mereka butuh untuk kredit ini, kredit itu, ya untuk biaya ini, biaya itu. Sedangkan pemerintah mampu melalui BUMD-nya. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Terima kasih. Pak Bupati. Pak sendiri, Pak.